Lama bersemayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya bahagakan. Video kali ini akan kita bahas Refli Harun. Kita simak dulu nih suaranya si Refli nih. Kang Refli Harun, Profesor Doktor Koyah, duh jangan main-main. Kadang-kadang saya dikritik oleh kubu sebelah sana. Demo, Koya ngaku kalau kalah. Orang yang ngomong itu pasti orang bodoh. Orang bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Hasil pemilu saja belum diumumkan. Bagaimana kita tahu yang menang dan yang kalah? Kalaupun kemudian ada angka-angka di Sirekap, Sirekap sekarang sedang kabur ditutup oleh KPU. Ini pemilu yang paling brutal. Pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu, jangan bicara angka lagi. Jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang. Hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Hei kan, kepenok temen bubarkan pemilu, pemilu ulang. Oh, ndak semun jebluk sih. Kue harus sanggup biayanya, Pak. Pemilu ulang. Dapurmu kurang ajar, kue run tempilingannya. Cangkeme penak, boy ngomong pemilu ulang. Bubarkan pemilu, bubarkan pemilu. Kalah ya kalah, boy. Cangkemu keok ya keok, boy. Usahakan sengek. Usahakan cangkem untuk cajeli menduan panas, kue lah dari kelabakan. Kalah kok. Keluar-keluar pemilu ulang, bubarkan pemilu, pemilu mbah mua bocok tutup ini. Jare-jare pemilu ulang murah apa? Cangkem lu nih ngomong asal jeplak baik gue run run. Walah jangan. Menggebaskan ya. Profesor Doktor sampean katanya, Kang Harun. Sampean katanya gelarnya Profesor Doktor. Kok ya sepele temen ya? Profesor Doktor kuar-kuar mimpin demo. Untuk bagian Erika, Kang. Memangnya ikut terlibat dalam aksi unjuk rasa yang nangburi di belakang layar. Gawe statement, gawe pernyataan sikap, merumuskan butir-butir poin yang dituntut misalkan, mengatur strategi itu. Sedang dur panggung ya anjlok regane gue Profesor Doktor lah dan pakar hukum. Pakar hukum kuar-kuar nang dur panggung, aduh jan mana payah nih kakang. Urung tau di jadi Lombok cangkem ya kepenak bae ngomong pemilu bubar. Bubar dapur menjebluk. Kalah. Ya memang KPU belum mengumumkan hasil pemilu, tapi angka-angkanya sudah diketahui baik melalui quick count maupun real count yang sudah diumumkan KPU. TPS-TPS juga sudah kelihatan, banyak kabupaten sudah selesai, provinsi juga sudah. Aja merem run. Aja merem matanya yang kok ngerti. Masa Profesor Doktor pakar hukum nggak tahu hitung cepat, nggak tahu real count. Persoalan diumumkan atau tidak atau belum itu gue kan hanya persoalan waktu, gue menunggu teknis setelah proses administrasi prosedur dilalui semua, disahkan, ditandatangani semuanya, diumumkan oleh KPU. Itu hanya persoalan waktu, prosedural lah gitulah ya. Tapi hasilnya sudah diketahui lah. Jagomu sama Ali Cakimi 4% nongkrong. Stagnan.
Ora tambah-tambah ketagihanmu, nongkrong nang pojokan wae 24,4%. Kang. Kang Refli Harun rokna iki goboke jembreng. Jagone Rika uli suara 24%. 24%, paham? Ngerti ora iki bahasa Banyumas, orang dia jejeli menduan panas wae kok. Ngomong kok asal celemut bae bubarkan pemilu kebruk ndas. Pakar hukum kok jadi kompor, pakar kompor. Ya ngono anggar wani bubarkan pemilu, Kang. Ono kerahna balamu wani bubarkan pemilu, wani gawe macam-macam pengadilan rakyat cantak gulung metu kebruna kali serayu wae kletak hiu. Gampang teman. Coret pemilu yang curang ini dibuktikan dulu sana kamu dibawa itu, kamu kan pakar hukum, bawa data-datanya, fakta-fakta kecurangan yang kamu tuduhkan tadi, bawa ke Bawaslu. Kurang puas di Bawaslu ya, ke Mahkamah Konstitusi. Bawa sana buktikan yang curang siapa, pelanggaran di mana, yaitu yang dihukum. Kalau ada yang betul-betul curang, ada yang betul-betul melanggar hukum, ada yang betul-betul melakukan pidana pemilu, itu orang itu yang dihukum. Misalkan penyelenggara pemilu mana, atau tim ses mana, calon mana, itu yang dihukum. Kang Refli, udah pemilunya kemudian dibubarkan, kepenak pemeluk, tuduk ndas. Fokus tergambarnya kemarin ya, bal-balan, sepak bola kesebelasan, kadang-kadang ya pemainnya ada yang melanggar. Balu itu digamprak garsan. Akhirnya di kartu kuning, kartu merah. Yang dihukum pemainnya, dikeluarkan lapangan gitu loh. Lah iya bal-balan kalau tangan nabrak kalau apa? Kalau sikil kudune dicekel kalau tangan ke pelanggaran, heng. Ya kuwi sing diwae kartu merah. Udah terus bal-balan dibubarna. Ya geruduk penonton kok kuwi ya. Pada geruduk penonton, Rika kan, Kang Refli, ya lu jajal terus-terusnya masyarakat kue di kepergi wong pedang-pedang masyarakat kue. Panak kue. Uwis lah, pakar hukum itu kayak gitu, ngumpulin data, orang sekuar-kuarang jalan kayak, walah, jadi Rika. Sini-sini pakar hukum lah. Nanti nanti pakar hukum, tapi sini dalam dua kanca kayak gue. Yakin. Forum apa sudah, silakan kumpulin data faktanya semuanya, bawa ke Bawaslu, bawa ke Mahkamah Konstitusi, atau mau dibawa ke hak angket yang anah partai Sabari kak, Adis Imin kan PKB, PKS, Nasdem sudah itu di fasilitasi agar bertemu semua anggota legislatornya untuk membawa kasusnya ke DPR sana hak angket, boleh silakan. Jejelar geleng getul sepira wong menang 40% kemaki pada basing menang 16% pada basing kebelinti. Langkah jarate bro, langkah jarate kemenangan begitu terlaku harap macam-macam menguburkan pemenang yang begitu tinggi. Langkah jarate pemerintah juga mempertaruhkan stabilitas nasional. Tiba-tiba pemilu ulang usah-usahnya gampang, pemilu ulang sudah bubar negaranya bro, chaos. Loh ya, Pak Prabowo dengan dukungan 75 juta lebih pemilih, hampir 60% kemenangan, tiba-tiba dibubarkan. Oh, kowe kerwes dari awu kowe ya, Fli. Loh ya, kowe bisa diremuk-remuk dari gelepung yang mendukungnya Pak Prabowo, ngerti kecalan ya. Ngerti orang kowe, bahasa Banyumas, orang ngerti ya, wis. Kabus. Wis, kayak gitu aja ya, komentarnya. Gue Refli Harun, satu kata brengsek kue Harun, kurang ajar kue ya, kompor untuk pakar hukum, pakar kompor. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.